Komika terkenal Ari Kriting diketahui telah menikah dengan artis Indah Permatasari pada bulan Januari tahun 2021 lalu di kawasan Jakarta Selatan. Beberapa bulan setelah menikah, dilansir dari laman hotgrid.id, Ari Kriting diketahui telah merintis bisnis kuliner pisang goreng sambal yang diberi nama Moala. Dalam merintis bisnis kuliner itu, Ari Kriting juga bekerja sama dengan beberapa artis terkenal lain. Melansir akun Instagram resmi Moala, pasangan artis ini memiliki tekad untuk memperkenalkan cita rasa khas Indonesia Timur, yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Melansir tribunsolo.com, baru beberapa hari buka, Moala sudah ramai pembeli yang ingin mencicipi cita rasa unik pisang goreng dicocol sambal. Bisnis pisang goreng ini juga tidak diserahkan kepada orang lain dalam pengelolaannya, melainkan Ari Kriting dan Indah Permatasari terjun langsung ke gerai untuk melayani pembeli. Ketimbang syuting di layar kaca, Indah Permatasari saat ini memang lebih banyak melayani pembeli di outlet Moala. Ia pun tak canggung melayani pembeli bersama sang suami.